Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Siapa sangka perjuangan penyanyi dan pengarah Datu Yusri Abdul Halim di sebalik kostum Mustang terhenti pada minggu suku akhir program The Mask Singer musim keempat. Menyifatkan program berkenaan sekadar suka-suka dan bersifat komedi ringan, Yusri teruja apabila dapat keluar dari zon selesainya selama ini. Apabila saya menyertai Mask Singer ini, saya memang tahu pertandingan ini sekadar suka-suka saja, ibarat sekadar test market dan seronok saja. Saya meletakkan sasaran saya hanya akan bertahan sehingga ke minggu keempat saja. Jangan tanya kenapa, cuma naluri saya mengatakan saya bertahan sehingga minggu keempat. Tetapi selepas minggu keempat, sambung minggu kelima, minggu keenam dan akhirnya masuk ke minggu ketujuh. Jadi saya menyifatkan apa yang berlaku ini sebagai rezeki. Yang penting saya berpuas hati dapat membawakan pelbagai genre lagu. Ada yang balada, ada rock dan rap. Mungkin ada yang beranggapan saya sudah biasa rap, sedangkan selama ini yang rap ketika bersama KRU adalah Norman dan Edri katanya. Tidak terkilan, gagal, marah ke peringkat akhir, Yusri mengakui puas dapat memberikan sebaik mungkin sepanjang pertandingan. Bukan itu saja, apa yang lebih menarik, bekas istrinya yang juga prima donna jelita era Fazira juga telah beberapa kali meneka bahwa pemilik suara kostum Mustang ini merupakan bekas suaminya itu. Ini kerana juri untuk program ini terdiri daripada Datu Asnil, Era Fazira, Michael Ang, Anga, Nabila Huda, Zizan Razak, Sherry Al-Haddad, dan Rosita Chefwan, manakala Datu Esi Mizal sebagai host. Untuk rekod, maskot-maskot yang masih meneruskan perjuangan adalah Sang Kancil, Roti John, Mat Helang, Teratai, Bunga Matahari, dan Biskut Ice Cream.